Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, sisain woi. Tuh, dia udah ngomong, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aiman Ricky. Geng, seperti biasa, kalau gue itu ini orangnya. Dia bohong, dia ngomong gak ada aku. Aku ada. Kamu kan lagi sibuk review soto kuning. Nah, sekarang aku nih review makanan kesukaan aku, sop buah. Gitu. Oke, aku ngangkat. Oke, silahkan. Bye-bye. Jangan lupa nonton di channelnya Kety, review soto kuning. Oke, gengs. Nah, seperti biasa, kalau ketemu gua depannya ada makanan, kita masuk di segmen Rikul, review kuliner. Gengs, nih di depan gua. Tuh, lihat. Ini adalah sop buah. Ini tuh sop buah kesukaan gua kalau gua ke Bogor. Dan ini kuahnya itu ya. Kuahnya itu kuah yogurt. Jadi ini tuh namanya sop buah ewok. Kalau ke Bogor pasti kalian harus kesini deh ya. Ini buah-buahnya tuh lengkap. Ada sawo, kemudian ada anggur, stroberi, buah naga, melon, apel, terus belimbing, mangga. Lengkap banget, gengs. Nih ya, bismillahirrahmanirrahim. Gua akan mulai dari kuahnya dulu. Enak banget. Sama aja. Ya, gengs. Ini kuahnya nih. Masya Allah banget. Luar biasa. Nih, ada es batu-es batunya ini, gengs. Tuh ya. Masya Allah banget ya, gengs. Tuh. Nih ya. Dari suaranya aja kan. Yang paling gua suka di sini tuh ya, buah-buahannya fresh. Udah gitu lengkap banget, sampai ada jeruk segala, jarang gua nemuin di sop buah tuh ada jeruknya, terus ada belimbingnya. Lagi tuh, gengs, ada markisanya juga. Wah, gua lihat di sini. Ini tuh, aduh, belimbingnya. Thank you. Dan satu lagi nih, gengs, yang akan gue review adalah batagornya. Ini the best banget. Seneng banget kalau gue tuh ke Bogor, gengs. Kayak gini nih. Aduh, enak banget, gengs.
dan ini ada longannya juga. Masya Allah banget. Dan ada jambu, jambu biji yang merah nih. Wah. Guys, gengs, kalau makan itu biasanya gue tuh nggak mau yang manis-manis dulu. Karena ini ada yang asin, akhirnya gue makan dulu yang asin, nanti yang manis lagi, jadi lebih perfect. Sekarang gue tinggalin dulu nih, masih setengahnya. Kita review batagor. Gue lihat ini, guys. Tuh, ini batagornya. Dari bumbunya, kemudian batagor ini lengkap banget ya. Dari siomay, dari tahu. Nah, lebih seru tuh. Kalau gua batagor tuh cara gini nih. Set. Dan ini ditaburin gini nih, guys. Syur. Set. Kita akan coba dari mulai siomaynya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget bumbunya. Nah gitu ya. Siomay ini tuh. Enak. Enak banget. Berkati. Coba dong. Ini. Cobain. Ini batagor. Kamu udah pernah makan batagor belum? Nih, cobain. Ya, coba aja. Ya. Ini semuanya. Itu bakso. Yang enak tuh adalah batagor tuh siomay ininya. Oke. Gimana? Enak kan? Rasa kayak bakso. Ya iyalah itu baksonya. Lucu ya kadang ya. Oke. Sekarang gua. Ini ada siomay yang rebusnya. Kan ini ada siomay gorengnya. Nah ini siomay rebusnya. Gak pakai bumbu pun. Enak banget. Kita cobain tahunya ya. Best banget, geng. Pakai tangan lebih seru. Salah dua batagor favorit gua.
yang pertama itu yang paling enak itu adalah langganan gue di Bandung, guys. Itu enak banget. Nanti kapan-kapan gue ajakin kalian ke Bandung terus review Batagornya, oke? Okay? Aduh. Enak banget. Lah. Gua sisain ini untuk Kathy. Terus dia tadi pengen banget. Dikit ini udah kenyang banget tuh gua. Asli. Oi, oi, sisain woi. Tuh, dia udah ngomong, gengs. Ya udah kalau gitu jangan nih. Abisin. Gua sisain buat Kathy, ya. Kita balik lagi. Makan yang manis lagi. Ini nih, guys. Nih, es buahnya tinggal dikit lagi. Kalau buah itu kesukaan gua, favorit juga banget. Gua mau nyobain nih yang sawonya. Paling enak itu gigit es batu. Kayak gini nih, geng. Alhamdulillah Rabbi Alamin. Aduh, gengs. Tinggal buah yang terakhir nih, melon. Terakhir nih, gengs. Bahagia banget kalau gua tuh bisa makan sop buah ini di Bogor tuh luar biasa. Jadi kadang gua tuh ya, gengs, ke Bogor khusus untuk beli ini doang. Terus balik lagi ke Jakarta. The best. Thank you banget ya, gengs, sudah ngikutin vlog Rikul kali ini. Dan satu hal yang gua bisa ambil cerita dari perjalanan Rikul kali ini. Gak peduli jarak, gak peduli harga, gak peduli sama siapa, tapi kalau makanannya enak, pasti akan kita datangi. Setuju gak? Itu dia. Jadi, kalau kalian udah punya usaha, bikinlah menu seenak-enaknya, seniat mungkin, sebagus mungkin packagingnya, dan semenarik mungkin. Karena kalau udah enak, kalau udah menarik, pasti ketagihan, pasti pengen datang-datang lagi, gitu. Oke, terima kasih udah ngikutin vlog gua sampai udah abis nih, udah kosong banget. Thank you, dan nantikan request selanjutnya bisa gua sendiri atau bersama Kathy. Silakan tulis, mendingan gua sendiri atau sama Kathy. Oke, terima kasih dan sampai ketemu. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.